Oke, Sobat Hunter, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Lemon Hunter. Nah, kali ini Sobat Hunter, kita mencoba untuk tes akurasi ya. Ini ada unit Omen Sprint. Unit Omen Sprint ya. Laras, masih laras bawaan dengan alur 12, panjang 65 cm. Teleskop, kita menggunakan teleskop West Hunter. Semua partnya masih bawaan ya, cuma kemarin sudah kita otak-atik dia punya trigger ini ya, kuku-kukunya di sini alhamdulillah sudah lumayan sangat lembut ya untuk triggernya. Untuk regulatornya, regulator paintball yang sudah di upgrade ya. Untuk bipotnya Acutech. Untuk tabung masih menggunakan tabung Dural 500 cc ya. Nanti kita coba start di angin 2400. Angin 2400 dengan output di 1800. Ini kita pakai output 1800 ya, Sobat Hunter. Oke. Untuk unit ini sedikit saya review untuk bagian dalamnya. Unit ini sudah dalamannya ini seperti hammernya, colokan mimisnya, stick konektor trigger, sliper, ini semua sudah stainless ya, jadi sangat aman ya. Sudah ada lock trigger juga, ini lock triggernya. Oke, seperti itu ya Sobat Hunter ya, kita akan coba akurasinya seperti apa, pantau terus ya. Di sini jarak yang akan kita tes ya, itu di jarak 51,7 meter. Nanti kita kasih lihat ya. 51,7 meter. Oke, Sobat Hunter, kita coba tes akurasi ya. Sedikit perlihatkan, hari ini kita akan tes menggunakan mimis look ya. Mimis ini kita cetak sendiri ya. Dengan kopi knockout ini. Cuma bedanya di holo, kalau knockout itu holonya sedikit, orinya knockout itu holonya sedikit kecil, kalau ini holonya sudah lumayan besar ya. Oke, kita akan coba ya untuk menggunakan mimis look dengan laras bawaan dengan panjang laras 65 cm. Baik Sobat Hunter, pantau terus. 10 butir di jarak 50, nanti kita tes lagi di jarak sekitar 70 atau 80 meter ya. Oke, tes ya. Ini jarak 100 menit kamera. Kita coba dulu. Ini di mana? Dia sekitar 2 dot ke bawah. Kita pasang mount cam dulu. Oke. Sobat Hunter, kita sudah pasang mount cam ya. Nanti semoga hasilnya bagus ya untuk di kamera. Sabar. Oke, kita akan coba shoot. Tadi sudah shoot kedua ya, kita coba lagi shoot kedua, cuma tadi tidak pasang mount cam. Aduh, sabar ya, saya kasih bagus dulu. Oke, semoga dia jernih. Shoot kedua. Nah, itu ya tadi ya. Oke. Dia jatuh di 1
main di satu garis ya, satu strap ya. Oke. Kita coba di sini ya, satu strap ya. Oke. Itu ya, di situ ya, 50 meter. Tembakan kedua. Tembakan ketiga. Tembakan keempat. Tembakan kelima. Tembakan keenam. Tembakan ketujuh. Tembakan ke-8. Tembakan ke-9. Tembakan ke-10. Oke sobat hunter, kita lanjut rank finder ya. Dari mana tadi? Sorry, kameranya gak kelihatan. Oke ya, ini unitnya ya. Kita tembak dari sini tadi ke sana ya. Kita coba rangefinder jarak dari sini ujungnya mana ya? Silau sih. Oke, mana tadi dia? Oke, sudut sana ya, tadi kita tembak ya. Ya, sana deh kita tembak tadi. Oke, itu ya 51 meter ya dari sini. Itu dia. 51 meter. Kan tadi kita tembak sudut ya. Oke. Sobat hunter, kita sudah tes di jarak 51 meter dan ternyata akurasinya sangat mantap ya. Omen sprint dengan laras bawaan. Oke, kita coba pindah di jarak 80 di belakang sana ya. Oke, sobat hunter, pantau terus. Oke, sobat hunter, kita sudah pindah, nanti kita tes di sana ya. Jarak 80 dari sini. Nah itu dia sudut sana ya, yang kita akan tembak dari sini. Meter ya. Oke, kita ambil unitnya dulu karena unitnya masih di depan. Oke sobat hunter, kita lanjut di jarak 80 meter tadi ya. Oke. Oke, kita coba lanjut di jarak 80 meter. Wah, ini HP-nya kurang fokus ya, jadi ada mountain sobat hunter coba malas lepas di unit apa namanya. Oke, kita udah terekam kah? Oke. Kita lanjut di jarak 80 meter. Tadi jatuhnya di sini ya. Kita coba dulu di bawah. Satu. Tembakan pertama. Dua. Tiga, masuk di titik pertama tadi. Tiga. Empat, masuk lagi ya. Jadi dia empat. Oke, kita tembak di atas ya.
4, tembakin yang titik ini. Kita ambil patokan saja di situ. Oke, 5. Enam, masuk ya. 6, 7, 80 meter, asik ya. Wush, 8. Semoga kelihatan di kamera ya, sobat antar. Sembilan. Sepuluh. Wah, gagah juga ini. 10. 11. Konsisten ini. Oke sobat hunter, kita sudah tes di jarak 80 meter. Kita mau ke pinggir, tapi di sana agak-agak berair ya. Jadi kita hanya bisa tes di jarak 80 aja. Saya rasa jarak 80 untuk omen sprint ini akurasinya bagi saya masih sangat mantap ya. Seperti inilah unit omen sprint ya sobat hunter ya. Omen sprint ini ya, Omen sprint menggunakan sub 13,6 grand. Untuk Mimis ini dia cetak sendiri ya, cuma dia moldingnya dia copy knockout, tapi holonya ini lebih besar daripada knockout. Tuh pantatnya, bodinya mirip ya. Jadi sobat hunter, seperti inilah unitnya ya, Omen sprint. Menggunakan regulator paintball. Nah, ini dia peredam andalan ya. Teleskop, bipod, regulator paintball. Jadi seperti itu ya sobat hunter ya. Magasin. Oke. Nah, ini sudah slug 13,6 gram. Slug 13,6 grand. Oke sobat hunter, sampai di sini dulu video kita ya. Semoga teman-teman terhibur dengan video ini, teman-teman juga yang sudah beli Omen sprint. Omen sprintnya mantap ya sobat hunter. Cuma kemarin yang awal datang itu hanya trigger aja yang agak keras, tapi alhamdulillah sudah sedikit lembut ya, karena sudah dipoles-poles sedikit ya, jadi sudah sangat lembut. Oke sobat hunter, sampai di sini dulu ya video kita kali ini. Semoga video ini bisa menghibur teman-teman sekalian ya. Hanya tes-tes akurasi aja. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe ya sobat hunter, ya, agar channel ini bisa berkembang. Oke, baik, terima kasih banyak. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Salam satu laras dari tim Kepupu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.